Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Pada video kali ini saya mau berbagi cara atau langkah-langkah memindahkan foto atau video pada memori internal HP Samsung Galaxy 8 Plus. Karena saya sendiri memakai HP Samsung Galaxy 8 Plus. Mungkin saja saat ini memori internal HP Samsung Galaxy 8 Plus yang Anda punya sudah hampir penuh dan mau memindahkan ke memory card maksud saya. Oke, langsung saja kita ambil HP-nya. Kemudian kita cari file saya seperti ini. Lalu kita pilih video atau foto yang akan kita pindahkan ke kartu memori. Selanjutnya kita centang atau tandai file-file yang akan kita pindahkan. Selanjutnya di pojok kanan atas ada titik tiga, kita centang. Selanjutnya kita pilih pindahkan dan scroll ke bawah, lalu pilih kartu SD dan pilih selesai. Dan proses pemindahan pun mulai sampai 100%. Oke, itu saja langkah-langkah memindahkan file di memori internal HP Samsung Galaxy S8 Plus ke kartu memory card. Terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dan beribu terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Thank you.